juga mendatangkan kebanggaan pada kempen kontijen Malaysia di Olimpik Paris malam adalah prestasi atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan. Sekalipun terlepas kedudukan pingat, Anik tetap berjuang segenap daya dalam acara 61 kg yang meletakkannya di kedudukan keempat keseluruhan. Ikuti laporan Hasnida Hanim Ahmad Kamil di Paris. Silakan Anik. Terima kasih rakan segas di Seri Petas. Bonjour Malaysia. Baik, saya pasti semalam hari yang cukup mendebarkan buat seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan aksi yang dipamerkan oleh atlet angkat berat negara iaitu Muhammad Anik Kasdan. Jadi jom kita dengar apa yang diperkatakan Anik selepas tamat aksi beliau semalam. Aksi angkat berat kategori 61 kg di Paris Expo Sportive di Versailles, wakil negara Muhammad Anik Kasdan hampir melangkah sejarah pada penampilan pertamanya apabila hanya dipisahkan dengan jurang 1 kg daripada pemenang pingat gangsa Amerika Syarikat Hampton Morris yang berjaya melakukan angkatan keseluruhan 258 kg. Anik yang juga pemenang pingat emas sukan Commonwealth Birmingham 2022 melakukan angkatan snatch 130 kg dan clean and jerk 167 kg untuk keseluruhan 257 kg. Pencapaian itu juga menyaksikan Anik turut memperbaharui rekod kemasaan miliknya sebelum ini iaitu 296 kg. Terima kasih yang menyokong saya. Pingat emas berjaya dipertahankan atlet China Li Fabi menerusi angkatan 310 kg manakala terapung Silachai dari Thailand merangkut perak dengan angkatan keseluruhan 303 kg. Berlangsung di Velodrome San Quentin on Evelina, Dato' Azizul Hasni Awang memulakan aksi pecah individu dengan menduduki tempat ke-10 di pusingan kelayakan selepas mencatat masa 9.402 saat iaitu rekod baru kebangsaan. Sebelum mudah menepikan Lukas Spiegel dari Jerman pada pusingan 32 pelumba dan menewaskan wakil Great Britain Hamish Turnbull di saingan 16 terakhir. Bagaimanapun pada aksi seterusnya, pelumba Belanda Jeffrey Holland menjadi penghalang sebelum tumpas pada saingan repechage di tangan wakil Poland yang juga pelumba pecut nombor satu dunia Matthias Rudik untuk menafikan kemarahannya ke suku akhir mengulangi nasib sama ketika di edisi Tokyo 2020. Dan pelumba yang terkenal dengan gelaran The Pocket Rocket Man itu masih mempunyai satu lagi talian hayat untuk membawa pulang pingat emas Olimpik seluruh negara apabila akan turut beraksi dalam acara kegemarannya Kirin Sabtu ini. Seorang lagi pelumba negara, Syafidah Sharun pula, tumpas di pusingan 32 dan hasratnya untuk meneruskan kemarahan melalui peluang terakhir di repechage juga menemui jalan buntu apabila dinafikan Vasilius Lender dari Lithuania dan akan meneruskan saingan juga dalam aksi Kirin. Manakala aksi pecut wanita pula, wakil tunggal negara Nurul Izzat Izzati Muhammad Azri tidak berhasil menepas slot ke suku akhir acara Kirin selepas menduduki tempat ketiga dalam saingan pertama pusingan repechage. Dan Izzah selepas ini akan turun dalam satu lagi aksi iaitu acara pecut yang akan berlangsung esok. Di lapangan Le Golf National pula, pemain golf wanita negara Ashley Lau sedang beraksi untuk pusingan kedua. Pada aksi semalam, Ashley berjaya menamatkan saingan di kedudukan ke-13 berkongsi dengan 12 lagi pemain selepas mencatat 72 pukulan keseluruhan. Menyaksikan, wakil tuan rumah, Portia Selim berjaya mengungguli saingan dengan catatan 65 pukulan, 7 di bawah par. Baiklah, itu tadi laporan khas sempena dengan Sukan Olimpik Paris 2024. Jadi saya rasa sekian saja dahulu daripada saya, Hasnida Hanim Ahmad Kamil, kembali semula bersama rakan segas di Seri Petas. Adima, au revoir.